Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pendekar Kujang Pusaka karya I. Sodikin. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-155. Selamat mendengarkan. Untuk kedua kali serangan dilancarkan sang pendekar Kujang Pusaka, ulu hati sang hulu balang terlihat putih dan berlubang sebesar jari. Tidak terlontar teriakan dari mulut, akan tetapi kedua mata sang hulu balang terbelalak seperti tengah menahan sakit yang luar biasa. Bruk, kepala bagian belakang hulu balang kesatu membentur tanah, debu-debu dan daun-daun kering berterbangan karena kuatnya sang hulu balang ambruk terjengkang ke tanah. Terperanjat hulu balang kedua menyaksikan temannya harus menerima begitu saja terjengkang membentur tanah dan tampak tidak mampu lagi untuk bangun dengan dada mulai menghitam legam. Hulu balang kedua terlihat marah, namun amarahnya tertekan oleh rasa takut yang membuat nyalinya ciut melihat kawannya telah menemui ajalnya. Maju, jangan menyerah, suara sang tumenggung kembali terdengar. Pemberi komando sudah berdiri sambil bersandar di batang pohon. Dia tidak mau pasukannya yang tersisa hanya terpaku dengan tewasnya salah satu kepala mereka. Para prajurit saling tatap, mereka saling meminta pendapat dan ide dari yang lain. Abaikan perintah tumenggung kalian, aku akan ampuni kalian semua. Gilar mencoba untuk pengaruhi pikiran prajurit Kamuning. Jangan dengarkan, bunuh dia, kalian akan dapat hadiah dariku. Tumenggung Watu Geni tidak mau kalah, baiklah, kalau begitu, aku akan menutup mulut kamu. Perkataan sang pendekar ditutup dengan tubuhnya melesat berkilat, hingga dalam hitungan detik, sosok lelaki berpakaian putih sudah selangkah di hadapan Tumenggung Watu Geni. Des, serangan pertama pendekar Kujang Pusaka, refleks di tepis sang Tumenggung yang memang sudah berdiri kokoh. Blaam, tapi serangan kedua menjadikan Tumenggung Kerajaan Kamuning harus membentur batang pohon di sebelah tempatnya berdiri. Wuus, Tumenggung Watu Geni berusaha untuk membalas hantaman sang pendekar, tinju api sang Tumenggung cukup menghalangi langkah pendekar Kujang Pusaka lancarkan pukulan ketiga. Buuh tidak mau hanya mengandalkan pukulannya, pendekar Kujang Pusaka layangkan tendangan ke perut lawan dan hasilnya kedua kaki sang Tumenggung terseret mundur, namun tidak sampai di situ. Blaam, sinar putih memperjauh jarak antara pendekar Kujang Pusaka dengan Tumenggung Kerajaan Kamuning. Kakak dari Raja Kamuning jatuh terduduk dengan muka merah padam dan bibirnya juga merah karena muntah darah segar pertanda luka dalam parah melanda sang Tumenggung. Kedua mata Tumenggung dari Kamuning melotot, dia tak rela kemenangannya terhadap Adipati Kerta Raharja harus ditebus dengan kekalahan diri pada orang yang telah mengusirnya dari Kadipaten tempatnya berkuasa. Makin ciut nyali para prajurit Kamuning, mereka menjauh dari gelanggang pertarungan antara Tumenggung mereka dengan lawannya. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Tumenggung kalah kusak-kusuk antara prajurit, ditanggapi Gilar. Kalian tidak usah bingung, pulang ke kerajaan kalian dan tinggalkan dia di sini untuk mendapatkan hukuman karena dia telah menjadi penyebab kekacauan di Kadipaten ini. Pendekar Kujang Pusaka meminta prajurit-prajurit untuk pergi dan membiarkan Tumenggung Watu Geni tinggal di tempatnya. Tentu saja permintaan sang pendekar tidak ditanggapi prajurit Kamuning, mereka segera berlari menutup kesempatan lawan untuk kembali menyerang Tumenggung Kerajaan Kamuning. Kalian masih belum paham, siapa dia? Baiklah, jangan salahkan aku, jika aku melampaui batas. Peringatan dilontarkan pendekar Kujang Pusaka sekaligus raja dari Purwa Kencana untuk mencoba sadarkan prajurit-prajurit kerajaan Kamuning. Namun lagi-lagi, para prajurit bergeming, mereka tetap melindungi kakak ipar dari Raja Kamuning karena sebagai prajurit-prajurit mereka harus melindungi komandan apalagi kerabat raja. Rasa kagum terlintas di benak pendekar Kujang Pusaka, menyaksikan peringatannya tidak berpengaruh pada prajurit-prajurit Kamuning. Setelah menyadari ucapan tidak berpengaruh pada para prajurit, pendekar Kujang Pusaka hentakan kaki dan dalam hitungan detik melayang terbang lantas kibaskan tangan kanan lurus ke arah prajurit Kamuning. Wuus, blaar, blaar, prajurit-prajurit pelindung Tumenggung Watu Geni tidak mampu pertahankan posisi, mereka terbang melayang dihantam kekuatan luar biasa dahsyat.
Semua itu pendekar Kujang lakukan untuk membongkar pertahanan yang membentengi Sang Tumenggung, orang yang telah membuat kekacauan di dua kadipaten yakni Karang Purwa dan Kerta Raharja. Melayang turun sang pendekar, setelah tahu para prajurit terpencar, kaki mendarat untuk menangkap Tumenggung Watu Geni. Namun sayang maksud tinggal harapan, karena orang yang akan ditangkap sudah tidak ada di tempatnya. Kurang ajar, rupanya mereka sengaja menutupi kepergian ipar Raja Kamuning, gerutu pendekar Kujang Pusaka. Pandangan sang pendekar tertuju ke delapan penjuru angin, jangankan orangnya, kelebatan lari sang Tumenggung tidak tampak di penglihatan sang pendekar. Kemana lagi dia lari, tak mungkin dia pergi sendiri? Apakah hulu balang itu yang membantu dia meloloskan diri? Puluhan tanya terbersit dalam benak Gilar, rasa kecewa memenuhi relung hati sang pendekar Kujang Pusaka, melihat kenyataan orang yang akan dimintai pertanggungjawaban sudah tidak ditemukan di tempatnya. Gilar alihkan pandangan pada para prajurit yang terluka, pendekar Kujang Pusaka mencari prajurit dari Kadipaten Kerta Raharja. Setelah tahu keberadaan prajurit Kadipaten, Gilar hampiri mereka lantas keluarkan plakat Kerajaan Purwa Kencana dan disodorkan ke depan para prajurit, tangan dan kaki mereka masih terikat. Sang pendekar melepas ikatan pada kepala-kepala prajurit dan selanjutnya memberi perintah kepala prajurit yang terbebas untuk melepas ikatan pada prajurit lain. Dengarkan semua, kalian tolong semua prajurit yang terluka. Perintah Raja Purwa Kencana pada seluruh yang ada di lingkungan Kadipaten Kerta Raharja. Prajurit-prajurit Kerta Raharja yang belum tahu raja mereka bertanya pada temannya. Siapa dia? Iya, apakah dia adipati kita yang baru? Beri memberi perintah pada kita, Gilar alias Raja Ranajaya, sang penguasa Kerajaan Purwa Kencana tersenyum kecut, akan tetapi sang raja sadar diri, karena baru seumur jagung menjadi raja di kerajaan peninggalan Raja Gorda Denta Praja. Aku Ranajaya, raja dari Kerajaan Punva Kencana beri perintah pada kalian untuk menolong prajurit yang terluka. Terdengar suara berat menahan emosi yang hampir mencapai tenggorokan. Terperanjat prajurit-prajurit Kadipaten yang masih selamat, mereka segera memberi sembah hormat pada Raja Ranajaya, kemudian mereka bergerak menuju prajurit-prajurit yang terluka akibat senjata lawan. Di sisi lain, penguasa dari Kerajaan Purwa Kencana yang tampak muram karena para bawahannya kurang peduli dengan penderitaan orang lain. Dalam pikiran sang raja, siapapun yang terluka, apalagi terkena musibah, maka wajib bagi kita untuk menolongnya, terlepas dari motif yang melatar belakangi peristiwa yang telah terjadi pada korban. Penguasa Kerajaan Purwa Kencana mengikuti para prajurit yang menggotong, memapah dan menandu prajurit yang terluka sampai ke tempat pengobatan. Beberapa prajurit yang lain mengurus pemulasaraan teman ataupun lawan yang bernasib naas karena peperangan kecil yang terjadi karena keserakahan segelintir orang yang mengaku sebagai pembela dan memperjuangkan rakyat. Hanya sedikit prajurit Kamuning yang tidak terluka, itu pun mereka tidak mau kembali ke kerajaan tempat mereka berasal, mereka memilih pura-pura terluka, karena mereka tahu hukuman apa yang akan diterima jika nanti jumpa lagi dengan Tumenggung Watu Geni yang mereka tahu selamat dari peperangan. Hari yang melelahkan dilewati oleh prajurit-prajurit Kerta Raharja, mereka berusaha untuk mulai melupakan kejadian yang menakutkan bagi mereka keesokan harinya. Kesibukan terjadi kembali di sana di sini, kebingungan dan keterkejutan karena kekalahan yang sempat mereka rasakan dan membuat mereka sedikit frustasi, kini mulai sirna berganti semangat, para prajurit Kadipaten Kerta Raharja mulai bangkit lagi, mereka bahu-membahu saling bantu untuk menata lingkungan yang porak-poranda akibat perang yang melanda istana Kadipaten. Setelah suasana mulai tenang, Raja Ranajaya memanggil kepala prajurit yang ada dan meminta para prajurit untuk berkumpul di alun-alun istana Kadipaten. Prajurit-prajuritku, dua hari belakangan menjadi contoh gotong royong yang luar biasa di antara kalian, kebiasaan tersebut supaya selalu dipertahankan bahkan jika perlu ditingkatkan. Puji Raja Ranajaya, raut wajah sang raja tampak serius mengatakannya. Di sisi depan Raja Ranajaya, prajurit-prajurit senang akan pujian dari Raja Purwa Kencana, mereka saling tatap dan wajah tampak sumringah, rasa lelah seketika sirna, sakit yang menjalar menjadi pemicu untuk bangkit, mereka siap menerima titah sang raja.
Hulu Balang, maju ke hadapanku, perintah Raja Ranajaya. Orang yang berpakaian Hulu Balang melangkah lebih dekat pada sang raja dan melakukan sembah hormat. Selang kemudian, penguasa Purwa Kencana tampak bicara dengan sang Hulu Balang, meskipun suara sang raja lirih sehingga kepala prajurit harus menyimak lebih fokus. Hulu Balang, kamu paham, Sandika Paduka, lakukan? Ajak prajurit untuk melaksanakan tugasmu, Raja Ranajaya memberikan penegasan. Hulu Balang melakukan sembah hormat pada Raja Kerajaan Purwa Kencana kemudian kembali ke pasukan yang tengah menunggu perintah. Prajurit, aku telah memberi perintah pada kepala kalian. Ikuti perintahnya, kata Raja Ranajaya, penguasa dari Purwa Kencana melesat pergi ke aula. Kepergian sang raja memancing tanya prajurit-prajurit Kadipaten Kertaraharja, namun kebingungan mereka buyar oleh ucapan Hulu Balang yang menunjuk 5 prajurit andalan untuk menghadap raja mereka ke dalam aula. Setelah 5 prajurit pergi, sang Hulu Balang kembali menunjuk 10 prajurit lainnya, sementara prajurit yang tidak ditunjuk diperintahkan untuk kembali ke barak prajurit. Di alun-alun Kadipaten masih berbaris tidak lebih 11 prajurit andalan, meskipun 5 menit kemudian mereka kembali ke barak untuk melaksanakan perintah sang Hulu Balang. Di Kadipaten Karangpurwa, kekacauan dan perubahan tampuk pimpinan yang terjadi di Kadipaten Kertaraharja tersiar di aula Kadipaten yang dikuasa oleh Adipati Gorda Putra. Kabar tersebut sampai ke telinga sang Adipati, setelah Adipati Kertaraharja tiba di aula Kadipaten Karangpurwa, untuk beberapa saat Adipati terkejut dengan kabar yang dibawa orang nomor 1 di Kadipaten Kertaraharja. Namun demikian Adipati Gorda Putra tidak mau larut dalam situasi yang terjadi di Kadipaten tetangga tersebut, sang Adipati meminta Adipati Kertaraharja untuk istirahat. Sementara penguasa Kadipaten Karangpurwa kembali melakukan rembukan setelah tamu mereka pergi ke tempat istirahat terkhusus untuk tamu istimewa. Tidak hanya Adipati Gorda Putra yang terkejut, pejabat yang ada di aula juga kaget mengetahui direbutnya kekuasaan dari Adipati yang sah oleh prajurit-prajurit Kamuning yang dipimpin Tumenggung Watugeni. Salah satu dari pejabat memberi usul supaya Adipati Gorda Putra mengeluarkan perintah untuk melakukan pengecekan setiap orang yang dianggap mencurigakan. Sedang pejabat sepuh memberi ide supaya Adipati meminta bantuan perguruan aliran putih agar mengirim murid mereka untuk membantu menjaga istana Kadipaten. Pejabat pembendaharaan Kadipaten meminta Adipati merekrut pemuda yang ada di wilayah Kadipaten untuk bela tanah air mereka tercinta. Semua ide yang disampaikan para pejabat diterima sang Adipati dan pemberi ide diminta untuk memimpin berjalannya taktik mengurangi resiko terjadinya kekacauan yang mungkin merambah ke Kadipaten tanah tumpah darah mereka. Kekisruhan yang terjadi di istana lambat namun pasti berimbas pada warga karena sikap para prajurit yang membatasi ruang gerak warga terutama warga kota Kadipaten, terbukti dengan pemeriksaan oleh prajurit penjaga gerbang batas kota, terutama pada saat akan masuk ke kota. Perlakuan yang sama terjadi pada Jaya dan Reksa serta kakak seperguruan Sri Kanti. Mereka harus menjalani pemeriksaan yang cukup ketat. Beruntung saat pemeriksaan mereka jumpa dengan pejabat sepuh yang tengah melakukan inspeksi mendadak terhadap prajurit penjaga gerbang batas kota Kadipaten. Pejabat sepuh merasa sedikit lega dengan kedatangan ketiga pemuda. Meskipun salah satu dari mereka tengah terluka akan tetapi ilmu kanuragan mereka sedikit banyak akan membantu pertahanan pasukan Kadipaten Karangpurwa. Sepanjang jalan kembali ke Istana Kadipaten, pejabat sepuh menyempatkan diri untuk berbincang dengan ketiga tamu, dari Jaya dan Reska, sang pejabat Kadipaten Karangpurwa dapat kabar jika perampok lolongan kematian telah ditumpas. Kabar tersebut menjadi alasan pejabat sepuh menarik napas lega. Meskipun begitu Ki Sepuh mempertanyakan keberadaan Raja Ranajaya yang sangat diharapkan keberadaannya di Kadipaten Karangpurwa. Jaya dan Reksa tersenyum kecut dengan harapan Ki Sepuh. Jaya mewakili Reksa dan kakak seperguruan Sri Kanti untuk menceritakan tujuan utama setelah mengalahkan para perampok lolongan kematian. Mereka berencana menuju Kadipaten Kertaraharja. Akan tetapi setelah melihat Adipati Kadipaten tersebut menuju ke Kadipaten Karangpurwa, mereka pun mengikuti sang Adipati. Perbincangan mereka berlanjut menuju Istana Kadipaten, Ki Sepuh manggut-manggut menyimak penuturan Jaya, dia menoleh ke pemuda dari Karang Mukti itu,
namun tetap mendengarkan cerita Jaya. Sesaat Jaya menjeda ceritanya, kesempatan itu dimanfaatkan Ki Sepuh untuk bertanya. "Maaf saya menyela, di mana Paduka Raja Saakrang?" tanya Ki Sepuh. "Kami justru berharap Paduka ada di sini," jawab Jaya. "Kemungkinan besar Paduka ke Kadipaten Kertaraharja terlebih dahulu," timpal Reksa. "Hem, semoga Paduka benar-benar berada di Kadipaten Kertaraharja, diharapkan mampu menyelesaikan masalah penyerbuan pasukan Kerajaan Kamuning," kata Ki Sepuh lagi. "Iya Ki," imbuh Reksa. "Jika Kadipaten tetangga aman tenteram, besar kemungkinan warga Kadipaten Karangpurwa juga nyaman," harap Ki Sepuh. "Betul Ki, mari kita suan ke Gusti Adipati," ajak Ki Sepuh pada ketiga tamu Kadipaten pejabat paling tua di Kadipaten berjalan lebih dulu menuju ke Aula Kadipaten, tempat yang biasa digunakan Adipati Gorda Putra untuk mengkondisikan wilayah kekuasaannya. Jaya, Reksa dan murid tertua Resi Sancang membuntuti Ki Sepuh untuk menemui orang nomor satu di Kadipaten Karangpurwa. "Kita lalui dulu cerita tentang Ki Sepuh, Jaya, Reksa dan kakak seperguruannya yang akan menemui Adipati Gorda Putra. Mari lihat di gerbang batas kota Raja Kerajaan Kamuning." Seorang hulu balang tergopoh-gopoh menggendong Tumenggung yang setengah pingsan. "Bruk," sang hulu balang tidak sanggup lagi menggendong kakak ipar dari Raja Kamuning. Selain karena lelah, dia juga mengalami luka dalam akibat pertarungannya dengan pendekar Kujang Pusaka. Akhirnya sang hulu balang harus bersimpuh di depan gerbang, meskipun dia berusaha untuk meraih pintu gerbang, namun tangan sang hulu balang tidak kuat menahan kedua tubuh kekarnya dan juga Tumenggung Watu Geni. "Buka gerbang," sang hulu balang hanya sanggup berteriak meminta tolong supaya dibukakan pintu gerbang istana yang tertutup rapat dari bagian dalam. Buf buk buk, sang hulu balang pingsan. Sudah tidak sanggup lagi merasakan sekujur tubuhnya yang sakit disertai dada yang begitu sesak akibatnya kepalanya begitu pusing hingga ke ubun-ubun. Kreyek-kreyek, terperanjat dua prajurit penjaga gerbang menyaksikan dua sosok tergeletak di hadapan mereka, keduanya saling pandangan dan bertanya satu dengan yang lain. "Siapa mereka? Mengapa kamu tanya padaku, hem? Ayo kita periksa," ajak prajurit yang lebih tua. "Ayo," balas temannya. Kedua prajurit penjaga gerbang melangkah dekati sang hulu balang dan Tumenggung Watu Geni yang tertelungkup di luar gerbang istana. Untuk kedua kali, prajurit pembuka gerbang kembali terkejut, melihat baju kebesaran yang mereka kenal akan tetapi berlumuran darah bahkan setengah mengering melewati waktu dan telah melalui masa. "Bukankah beliau Tuan Tumenggung?" bisik prajurit yang lebih tua. "Benar katamu Kang," sahut prajurit muda, "ayo kita tolong," ajak prajurit tua. "Ayo, ayo Kang," prajurit muda setuju dengan ajakan prajurit tua. Kedua prajurit mengangkat tubuh Tumenggung Watu Geni yang tidak sadarkan diri. Tidak berapa lama, beberapa prajurit membantu menggotong kakak ipar dari Raja Kamu, bahkan kemudian datang prajurit lain yang menandu hulu balang. Mereka membawa Tumenggung dan hulu balang ke balai pengobatan istana. Seketika gempar istana Kamuning. Pejabat lain terkejut mendengar kabar Sang Tumenggung, sekaligus kakak ipar Raja, kembali ke istana dalam kondisi mengenaskan. Raja Kamuning tentu saja murka, terlebih melihat selir berduka melihat sang kakak tengah berada di dua sisi antara hidup dan mati. "Tabib, sembuh Tumenggung bagaimanapun caranya," pesan Raja Kamuning pada ahli pengobatan yang ada di istana. Para tabib kalang kabut mendapat perintah dari penguasa Kerajaan Kamuning. Mereka menggunakan segala cara untuk menyembuhkan kakak dari sang selir. Melihat Tumenggung Watu Geni dan juga kakak dari selir Raja Kamuning sudah diobati oleh tabib-tabib hebat di istana, Raja Kamuning memberi titah pada seluruh pejabat yang ada di penjuru angin wilayah kekuasaan Kamuning untuk berkumpul di Balairung. Di dalam benak dan pikiran sang raja terbersit ide yang bercampur dendam untuk membalas kekalahan salah satu pejabatnya. Sang Raja tidak mau menerima semua yang terjadi pada kakak iparnya. "Lara balas lara, pati balas pati," gumam Sang Raja. Emosi masih menguasai pikirannya, sehingga Sang Raja meminta patih dan senopati kerajaan untuk bersiap melakukan penyerangan terhadap penguasa Kadipaten Kertaraharja yang telah membuat pejabatnya terluka parah.
Masukan dan nasihat yang disampaikan sesepuh dan penasihat kerajaan tidak menjadi pertimbangan orang nomor satu di kerajaan Kamuning tersebut. Sang raja punya ambisi untuk menguasai kadipaten kerajaan lain yang dekat dengan kerajaan wilayah kekuasaannya. Penguasa Kamuning sengaja menjadikan kekalahan Tumenggung sebagai alasan untuk perluas wilayah kekuasaannya terhadap wilayah kerajaan lain. Paman Patih dan Senopati, aku ingin kalian berdua persiapkan pasukan untuk menyerbu Kadipaten Kertaraharja bila perlu kita luluh lantahkan Kerajaan Purwa Kencana. Perintah Raja Kamuning, ucapan sang raja dibarengi dengan rasa kebencian terhadap orang yang telah menggagalkan rencananya untuk menjajah kekuasaan kerajaan lain yang ada di sekitar kerajaannya. Keputusan sang raja, mau tidak mau harus segera dilakukan oleh Patih dan Senopati kerajaan. Kedua pejabat segera pamit untuk persiapkan pasukan dan seluruh perbekalan yang akan dibawa untuk menunaikan perintah raja mereka. Sementara itu, selang beberapa menit setelah memberi keputusan, Raja Kamuning meninggalkan Balairung dan langsung pergi ke kediaman Selir untuk menyampaikan keputusan pada istri kesayangannya itu. Titah sang raja berakibat kesibukan bagi Patih dan Senopati kerajaan. Efeknya para prajurit terkejut meskipun mereka tahu ambisi Raja Penguasa Kamuning, namun perintah mendadak membuat para prajurit kalang kabut untuk mempersiapkannya. Keresahan prajurit-prajurit berimbas pula pada keluarga mereka, langsung tidak langsung berpengaruh pada warga yang ada di kota Raja Kerajaan Kamuning. Sebagian warga mendukung keputusan penguasa Kamuning, mereka ingin juga menikmati lahan yang luas seperti warga Kamuning lain yang sudah menempati wilayah Kampung Kertalaya dan Kertamaya. Di samping warga yang mendukung keinginan raja, tidak sedikit juga warga yang tidak setuju dengan perintah orang nomor satu di kerajaan mereka yang akan menyerbu Kerajaan Purwa Kencana. Meskipun mereka tahu bahwa kerajaan tetangga tersebut baru ditinggalkan kedua raja yang tewas, namun demikian mereka tahu raja pengganti tidak kalah dengan raja-raja sebelumnya. Warga masyarakat Kamuning khawatir, keputusan raja akan berakibat buruk ke kerajaan mereka sendiri, apalagi tersiar kabar bahwa pasukan yang tengah dipersiapkan hanya untuk memuaskan hati Selir kesayangan raja mereka. Namun apapun keresahan warga masyarakat tidak berpengaruh pada keputusan raja, penguasa Kamuning tersebut bergeming dengan kehendaknya, sang raja tidak peduli dengan kegelisahan yang menjadi topik pembicaraan warganya. Demikianlah yang terjadi di kerajaan Kamuning, pasukan sedang melaksanakan perintah raja untuk menyerang kerajaan tetangga, lalu apa yang tengah terjadi di kerajaan Purwa Kencana? Akan tetapi sebelum kita menengok kerajaan yang dirajai oleh Paduka Ranajaya, lebih baik kita mampu kembali ke Kadipaten Kertaraharja. Penguasa Purwa Kencana yang baru saja kembali dari Aula Kadipaten, sang raja langsung duduk di teras kediamannya, Raja Ranajaya terkejut tak kala mendengar suara tangis bayi, dan tak kala melihat sekitar, sang raja tidak menemukan sosok bayi yang dimaksud, sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka karya I. Sodikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.